kegiatan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kesehatan ke-56 ya. Tetapi kegiatan ini merupakan juga rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap pandemi ini ya. Hanya saja kegiatan ini tidak hanya merazia masker, tapi juga sekaligus mengambil step terhadap mereka yang tidak menggunakan masker ya. Kalau saya lihat beberapa orang yang saya tanya tadi, kebanyakan mereka dari luar kota. Nah, saya selalu mengingatkan kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan seperti ini jangan dipandang sebagai upaya untuk menakuti masyarakat. Tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kami, saya, Pak Kapolres, kemudian teman-teman dari TNI, kemudian dari DPRD, dan dari seluruh jajaran yang terlibat kegiatan ini, sebagai upaya kami, pihak pemerintah, serta komponennya untuk menjaga masyarakat dari pandemi ini ya. Ini memang tidak kelihatan penyakit ini, tetapi dia akan berbahaya kalau mereka yang dijangkitinya itu memiliki penyakit bawaan atau imunitasnya itu rendah ya. Makanya saya katakan kepada anak-anak muda yang saya lihat kebanyakan terjaring operasi ini, saya katakan jangan memikirkan diri sendiri ya. Pikirkan bahwa Anda mungkin sehat, tetapi Anda bisa menjangkiti orang kalau Anda terjangkiti, menjadi agen penyebar. Pulang ke rumah, kemudian bertemu bayi kecil, bertemu orang tua. Nah, kalau mereka terjangkiti, itu yang berbahaya ya. Situasi kita secara nasional, kita memang harus masih berhadapan dengan situasi seperti ini. Enak, tidak enak. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ya, gunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan, hindari kerumunan yang tidak perlu ya. Kalau tidak perlu, batasi untuk keluar rumah, untuk kumpul-kumpul di warung kopi dan sebagainya, hindari itu sementara ini ya. Kemudian jaga imunitas ya, jaga imunitas, jangan sampai karena imunitas kita rendah kita kemudian terpapar oleh pandemi ini. Nah, situasi ini kita tidak tahu akan berlangsung sampai kapan. Saya sudah minta kepada jajaran saya untuk selalu melakukan razia masker, tetapi hari ini mungkin digabungkan dengan pengambilan tes usap, tes swab ya, terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Saya tidak berharap bahwa nanti hasilnya ini ada konfirmasi positif lagi di Bengkayang ini ya. Karena di tingkat nasional juga kita masih dinamikanya masih tinggi, di Pontianak masih tinggi. Kita tidak mau Bengkayang juga mengalami hal seperti itu. Saya kira itu dari saya.